Ya kan, umur bude udah tua. Jadi sebelum meninggal teh bude pengen banyak amal gitu. Kan yatim piatu, terus kepala jompo gitu. Tapi sekarang budenya kebanyakan sakit-sakitan. Kabarnya antara baik dan buruk. Baiknya apa nih? Baiknya, baiknya apa ya? Ya buruknya kan nggak ada syuting-syuting. Baiknya sekarang ada lagi ya 1-2 gitulah. Mau mulai lagi menanjak gitu. Iya, mudah-mudahan jalan terus gitu dari sekarang ke depannya. Ada banyak. Kan bude kalau iseng-iseng gitu, nggak ada kerjaan, suka buka-buka Twitter, IG, suka lihat-lihat ke bawah. Bude kemana? Aku kangen. Terus sekarang kan kemarin lah, sebulan dua bulan kurang lebih. Terus kan muncul lagi, bude ketemu lagi, katanya kangen. Kemana aja bude? Katanya gitu. Libur syuting itu lagi pandemi itu. Tadinya kan banyak syuting, ada pandemi, ya udahlah dihapus, nggak ada. Masih jalan sampai sekarang. Ya kemarin setahun lah libur atau enggak gitulah. Diamin dulu, sekarang mau dibuka lagi gitu. Baru ya adalah sebulan dua bulan gitu. Kalau nggak salah. Iya, Pak. Panggilnya kan biasanya Teh Neti gitu kan, nama bude Neti ya. Tapi sekarang mah hampir semua orang panggilnya bude. Terus kalau ke pasar kemana gitu lah, jalan-jalan sama anak, bude udah lupa bude tepira. Tapi orang-orang manggil bude, bude pengen dipoto. Masih ada yang pengen dipoto gitu. Sama admin yang viralin bude gitu, sama admin dikasih nama Bude Sumiati, nama panggung gitu. Ya isi kontennya mah banyak, tapi bude kan nggak apa. Tapi tentang apa aja itu? Ya tentang percintaan. Kayak kisah-kisah sendiri gitu, tapi ini mah seumpamanya si admin bikin apa itu tes squat apa bikin squat dia teh gini-gini, tapi sama bude teh langsung bisa ngertiin lah, kayak si hati gitu. Seumpamanya dia kayak patah hati gitu, tapi aku juga ngerti itu teh artinya apa. Jadi gitu klopnya teh ada gitu. Dia bikin kalau sekarang apa SW gitu ya. Oh, jadi aku ngerti gitu. Tentang percintaan banyaknya. Enggak. Aman. Ya. Kalau mau berhenti dia kata dia ya bude kan lagi seumpamanya umroh kan dulu teh, terus capek bener. Ya udahlah, dianya ke Jawa kan pulang. Jadi berhenti dulu. Kan orang tuanya apalah sakit atau meninggal itu ya bapak. Jadi sejak itu berhenti dulu, setahun lah berhenti. Punya bude juga TikTok. Isi kontennya apa tuh? Ah paling bude mah itu di TikTok tuh joget-joget dangdut gitu. Responnya rame? Alhamdulillah udah banyak berapa. Itunya teh 2000 lebih itu. Live TikTok, sorry. Kadang-kadang nggak bisa bikin live-nya sama anak, kadang-kadang bikinin live langsung live gitu. Masjid udah bagus ya. Sekarang juga kalau ada donatur mah pengennya ngechat gitu, di chat gitu, nggak di chat, belum di chat. Kemarin udah kesana ya, ada rezeki sedikit dari anak.
Mang kasihin ke sana, ngasih buat yang apa sholat taraweh, ya ngasih ciki-ciki gitu dibagi-bagi. Kemarin udah lihat ke sana, tapi lihat bangunannya, aduh ini kusam belum dicet. Ketemu dia teh, kalau ada rezeki mau pengen dicet gitu. Daerah mana bu deh masjid? Tinar Agung Segala Herang. Cagaknya Cagak, dari Cagak dekat, Subang jauh. Ada cita-cita lagi, pengen viral lagi kayak dulu. Jadi Bu Dete pengen sekarang ya, cek Sunda nama ayang nulung kanu butuh, ayang nalang kanu susah. Jadi Bu Dete pengen ama ke yatim piatu, ke jumbo itu. Kenapa pengen? Ya kan umur Bu Dete udah tua. Di sebelum meninggal teh Bu Dete pengen banyak amal gitu. Kan yatim piatu terus kepala jompo, tapi sekarang mudanya kebanyakan sakit-sakitan. Budaya sekarang kan umur udah 55, udah sakit-sakitan terus. Dalam hati teh kalau budaya viral lagi, ada uang lagi gitu, ya pengen banyak amal lah. Kan orang nggak akan hidup seterusnya, itu pasti akan meninggal. Iya ada, ya karya kayak artis juga ada yang suka kontek-kontek gede, apa kabar. Banyak yang dulu kenal gitu, yang baik hati mah. Suka kontek-kontek apa kabarnya, gimana. Terus Bude bilang, ya Bude sekarang apa sakit gula darah gitu, diabetes. Ya bas, banyak yang ngasih solusi minum obat ini, katanya gitu. Bude mau mengucapkan terima kasih sama Koran PR, sama Ajiwa yang suka nanyain kabar Bude. Terus ya kasihan sama Bude, curhat Bude suka didengar sama dia. Bude kalau lagi pusing gimana suka curhat, ini gimana solusinya. Kayak sekarang punya penyakit, dia ngasih tahu gini-gini. Katanya harus minum ini supaya sehat. Bude mau mengucapkan terima kasih sama Koran PR yang perhatian terus sama Bude gitu. Halo pemirsa, follow TikTok Bude ya, sama Twitter, sama IG dan Facebook. Dah, assalamualaikum.